diplomasi dan hormati Bapak Nur, silakan. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Dr. Sri Dr. Nur Azhar Razali, Naib Chancellor University Bahasa Malaysia, untuk menyampaikan ucapan aduan. Dipersilakan. Terima kasih, Saudari Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, Tokoh Mahal Hijrah Kebangsaan 2018. Yang berbahagia Prof. Dr. Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM. Rakan-rakan timbalan-timbalan Naib Chancellor, Cik Nurina daripada Kementerian Pendidikan, para jemputan, tetamu-tetamu dari luar, khususnya pegawai-pegawai kanan UKM serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita petang ini dapat bersama-sama dalam satu program, iaitu pidato umum hidup bersama dalam kepelbagaian Islam, kepelbagaian Islam dan budaya damai, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siddiq Fazil. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Tinggi, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, yang sudi bekerjasama dengan UKM dan juga melalui Fakulti Pengajian Islam untuk menganjurkan pidato yang amat bermakna ini. Kita amat bertuah pada petang ini dapat hadir bersama untuk mendengar pidato dari tokoh yang cukup hebat, antaranya dalam bidang pemikiran Islam, pembangunan ummah, kebudayaan, akademik dan alam dan tamadun Melayu. Saya mengucapkan setinggi terima kasih dan selamat datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga setinggi tahniah kepada yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Siddiq yang telah dianugerahkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan 2018. Tahniah saya ucapkan. Satu pencapaian yang cukup membanggakan dan pastinya lambang ketokohan seorang alumni UKM. Bagai camar yang terbang tinggi, akhirnya ke pengkalan ia kembali. Kehadiran Tuan di RAI Universiti, jasa Tuan terpahat di hati. Hati girang tidak terkira menatap wajah alumni berjasa, membawa obor UKM ke pelusuk dunia, ilmu di dada tidak dipersia. Profesor Datuk Siddiq sememangnya tidak asing kepada UKM dan mempunyai ikatan yang cukup lama semenjak 1974 apabila Yang Berbahagia Datuk memulakan kerjaya di UKM sebagai tutor dan melanjutkan pengajian di peringkat sarjana persuratan dan doktor falsafah di UKM. Saya difahamkan bukan sahaja kerjaya, malah isteri Yang Berbahagia Datuk iaitu Siti Zulaika Muhammad Nur juga adalah mantan pensyarah di Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam UKM. Yang Berbahagia Datuk bersara daripada UKM pada tahun 2002. Kini Profesor Datuk Siddiq merupakan Presiden dan CEO College Darul Hikmah serta Fellow Akademi Pengurusan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM. Sebagai sebuah universiti kebangsaan, tajuk yang akan dibicarakan pada hari ini jelas membicarakan komitmen UKM dalam menzahirkan dan menonjolkan persefahaman dalam kepelbagaian yang secara tidak langsung dapat membuktikan bahawa sesebuah negara yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam dapat menjamin kehidupan yang aman dan sejahtera untuk semua warganya. Islam itu sebagai sebuah agama yang harmoni dan damai dalam memahami sebuah kehidupan masyarakat majmuk selaras dengan ciri-ciri Islam itu sendiri. Saya percaya dalam konteks kesarjanaan di UKM, UKM juga mempunyai ahli-ahli akademia dan juga institut yang merujuk kepada isu kepelbagaian dan kebersamaan
antaranya Institut Kajian Etnik kita yang juga menjadi antara peneraju ke arah mewujudkan masyarakat yang bersatu padu di negara kita. Saya berharap kemakmuran negara kita pada hari ini dapat dijelmakan melalui hubungan baik antara kaum yang perlu dikekalkan pada bila-bila masa dan selamanya agar kesejahteraan yang kita nikmati ini terus berkekalan. Semoga pidato umum ini juga dapat membuka minda dan mencetus inspirasi kepada kita semua dalam menghadapi kepelbagaian dalam negara kita untuk batuk sekarang ni. Untuk hidup dalam suasana yang harmoni dan sejahtera. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zahar Arif Muhammad Kashim sebagai moderator majlis kita pada hari ini untuk meneruskan acara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siti Fadil, tokoh Ma'al Hijrah Kemasaan 2018. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kemasaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam. Para jemputan, pegawai-pegawai kanan, KPM dan UKM serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebagai memendekkan bicara pada petang ini, saya ingin membacakan sedikit biodata yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil. Pada ketika ini adalah Presiden Kolej Darul Hikmah, Ketua Majlis Istisyar Wadah Pencerdasan Umat Malaysia iaitu WADAH, Pengerusi Lembaga Pengarah Institut Darul Ihsan, Pengerusi Pusat Kajian Maqasid Syariah Profesor Adjam UNICEL, Pengerusi Akademik Kajian Ketamadunan AKK. Beliau memperolehi PhD dalam Kebudayaan Melayu dan Falsafah Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia, MD Sarjana Persuratan dalam Pemikiran Islam dari Universiti yang sama, dan Sarjana Muda Sastra dalam Pengajian Islam dari Universiti Melaya pada tahun 1974. Beliau mula melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan dakwah semenjak pengajiannya di universiti dahulu, iaitu Universiti Melaya. Beliau pernah memimpin Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia, PKPIM, di samping Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Melaya, PMIUM. Beliau kemudian menerajui Abid Presiden ketiga dari tahun 1983 hingga 1991, mantan Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Wadah 2005 hingga 2015. Datuk Siddiq Fadil ialah Fellow Akademik dan Ketua Panel Penulis Modul Pengurusan Tauhidik dan Buku Pengurusan Islami Penghayatan Nilai-Nilai Qurani iaitu YAPIM, daripada YAPIM. Dalam bidang akademik, beliau telah berkhidmat sebagai pensyarah UKM semenjak 1974 sehingga 2001. Atas jasa yang beliau telah taburkan, beliau telah menerima darjah Datuk Paduka Mahkota Perak, DPMP. Ketika ini, beliau masih aktif kegiatan dakwah di samping menulis dan menyampaikan syarahan akademik khususnya dalam bidang pemikiran Islam di seluruh pelosok dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya serahkan mikrofon ini kepada yang berbahagia, Datuk ingin saya kongsi kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Pernah suatu ketika guru saya dan juga rakan pensyarah saya dan juga rakan-rakan daripada Jabatan Syariah ketika itu, iaitu Profesor Madya Datin Siti Zalifah yang juga isteri kepada yang berbahagia Datuk, saya pernah tanya kepada beliau bagaimana Datuk Siti ini dia punya bahasa luar biasa. Kalau dia bercakap dari dulu lagi, nak kata Indonesia pun tidak, Jawa pun tidak, Malaysia pun tidak, tetapi sangat tinggi bahasa.
jawapan yang diberi oleh Datin Siti Zalikah, kalau kau nak jadi macam dia, kau kena buat apa yang aku cakap. Apa dia? Pertama, tidur dengan kitab. Sebelah kanannya buku, sebelah kirinya buku, atasnya buku, nasib baik aku tak jadi buku. Jadi dengan segala hormatnya, kami mempersilakan yang berbahagia, Profesor Dr. Siti Zalikah untuk menyampaikan tajuknya pada petang ini. Jangan stres sangat, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. Saudara moderator yang berbahagia, Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Dr. Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam, Gawai Kanan Kementerian Pengajian Tinggi, para jemputan, hadirin hadirat, semoga sekalinya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya awali dengan tahmid kesyukuran Alhamdulillah dan seterusnya terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Universiti Kebangsaan Malaysia yang sudi menganjurkan majlis pidato umum petang ini. Tentu saja saya sangat berbahagia berkunjung ke UKM sebagai undangan setelah saya meninggalkan universiti ini 16 tahun yang lalu. Bila saya datang ke sini selepas 16 tahun, saya lihat profesor-profesor UKM ini muda-muda. Tapi saya lalu segera menyadari, bukan mereka yang muda, aku ini yang tua. Saya ingin merasakan rasa syukur karena dapat bersama-sama dengan hadirin sekalian petang ini. Setidak-tidaknya dapat saya berkongsi keprihatinan dan kegusaran. Barangkali keprihatinan dan kegusaran ini akan lebih ringan bila dikongsi bersama dengan saudara-saudara sekalian. Memang pengangkatan tema hidup bersama dan budaya damai sebenarnya dilatari keprihatinan yang mendalam terhadap masa depan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini. Setelah 61 tahun merdeka, kita masih mempertanyakan kewujudan bangsa Malaysia yang bersatu dan utuh. Tentu saja ada yang mengatakan bangsa Malaysia sudah wujud dan akan terus wujud. Tapi ramai yang mempertanyakannya, apakah hingga ke saat ini Malaysia masih seperti yang disebut oleh Rustam Ehsani, Allah yarhamu, Malaysia is just a state without nation. A state without nation, or at least a state with several competing nations. A state with several competing nations. Anda boleh bersetuju, boleh tidak bersetuju. Tapi pertanyaan seperti itu dan kenyataan seperti itu telah disuarakan. Di sebalik tema ini juga tersirat keresahan terhadap persoalan di mana Islam dalam proses pembinaan bangsa selama ini.
Apakah Islam telah difungsikan sepenuhnya sebagai kekuatan penyumbang utama kepada kerukunan masyarakat majmuk dan seterusnya kepada agenda pembinaan bangsa? Ada kekhawatiran andainya Islam tidak menjadi penyumbang, sebaliknya penghalang kepada perpaduan kaum dan kesatuan bangsa. Sebagai seorang yang telah lebih 40 tahun malang melintang di dunia pergerakan Islam, saya merasa bersalah karena merasa belum berbuat secukupnya untuk menjayakan cita-cita pembinaan bangsa Malaysia. Sedang usia sudah selanjut ini, ya, Mbak kata orang sudah masuk golongan lansia. Lansia itu singkatan lanjut usia. Tapi syukurlah, bagaimanapun saya sempat jadi ulama. Ini barangkali statement mengejutkan, tiba-tiba mengaku ulama. Ulama dalam pengertian ulama usia lanjut masih aktif. Jadi atas dengan latar itulah saya datang untuk membawakan tema hidup bersama dalam kepelbagaian Islam dan budaya damai, dengan tentunya sedikit koreksi dari tajuk asal yang barangkali ramai yang kurang paham, fikih coexistence. Tajuk asal itu sebenarnya tajuk sembang-sembang menteri dengan saya di kediaman saya. Jadi tajuk sembang-sembang itu dianggap serius, lalu diangkatnya jadi tajuk pidato. Mujurlah saya sempat membuat koreksi dan mengemukakan tajuk baru ini. Hidup bersama adalah padanan kata coexistence yang sekaligus terjemahan istilah at-ta'ayush atau al-aishul mushtarak yang banyak dipakai dalam wacana masa kini tentang hidup berdampingan dengan damai dalam kalangan warga masyarakat berbagai kaum. Kamus Al-Wasit memberikan pengertian kata ta'ayashu dan ayasha sebagai ta'ayashu ashu 'alal ulfati wal mawaddah wa minhu ta'ayush as-silmi wa ayashahu 'asha ma'ahu. Sebenarnya isu peaceful coexistence ini telah mulai dibicarakan atau mulai rancak dibicarakan selepas Perang Dunia Kedua, apabila dunia terbelah kepada dua blok yang bersengketa, ya, dan kemudian diikuti dengan kemunculan negara-negara berkecuali. Ketika itu timbul kekhawatiran terancamnya dunia dengan perang, dengan senjata pemusnah massal, dan ketika itulah timbulnya wacana tentang peaceful coexistence. Namun kenyataannya hingga hari ini dunia masih terus diwarnai silang sengketa, sehingga ada yang menyebut zaman ini adalah asrul inqisam, zaman perpecahan. Malaysia yang ditakdirkan menjadi sebuah masyarakat majmuk telah mengalami proses pembinaan budaya hidup bersama sejak lama. Rasanya sudah lama budaya hidup bersama ini wujud di Malaysia. Bagaimanapun kerukunan hidup bersama itu selalu terganggu.
terutama apabila politik rasis menjelma dan menggila pada musim-musim tertentu. Karena itu budaya hidup bersama masih memerlukan pemantapan dengan memperkukuh asas binaannya, termasuk asas keagamaan. Agama Islam harus difungsikan untuk mendukung aspirasi hidup bersama dengan damai dalam masyarakat majmuk. Dalam kaitan inilah timbulnya wacana fiqhut ta'ayush atau fikih hidup bersama. Budaya hidup bersama harus berpangkal dari sikap positif terhadap kepelbagaian. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh Abdullah bin Bayyah, tokoh ulama masa kini yang sangat saya minati tulisan-tulisannya. Ya, tulisannya ada yang payah, ada yang mudah. Jadi, bila sampai artikel dan tulisan yang payah, selalu orang tersebut Syekh Abdullah bin Payah gitu. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh Abdullah bin Bayyah, bahwa untuk menangani masalah kepelbagaian dan plurality perlu ada sikap menghormati dan menyenangi kepelbagaian. Menghormati dan menyenangi, menyukai kepelbagaian. Ya. Ihtiramul ikhtilaf wa hubbul ikhtilaf. Tidak cuma menghormati, tapi menyenangi dan menyukai kepelbagaian. Justru kepelbagaian adalah kekayaan dan keindahan. Demikianlah hakikatnya. Kepelbagaian bangsa dan bahasa adalah bahagian daripada ayat-ayat Allah dalam erti penyerlahan hikmah ciptaan Tuhan dan penjelmaan keindahan nikmat kurnianya. Andainya kepelbagaian diurus dan dikendalikan dengan bijaksana, ia akan menghasilkan kesalingan yang produktif, saling memperkaya, dan saling memperkasa. Perbezaan tidak berarti pemusuhan. Tetapi kekuatan dan kekayaan budaya, kata kunci dalam memahami tujuan penciptaan kepelbagaian bangsa dan kaum ialah lafaz lita'arafu dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang biasanya diterjemahkan sebagai untuk saling mengenal. Tetapi tentu saja tidak sebatas saling mengenal. Ta'aruf, saling mengenal, pasti ada kelanjutannya, yaitu saling bekerjasama, saling memanfaatkan, saling memperkaya, saling memperkasa, dan seterusnya. Karena itu, kata lita'arofu difahami dengan dua makna, yaitu saling mengenal dan saling berinteraksi serta hidup bersama secara damai dan harmonis. Al-awwal an ya'rifa ba'dukum ba'dha, wa'thani an tata'amalu fima bainakum bil ma'ruf. Dan untuk merealisasikan matlamat ta'aruf, wahana terbaik adalah dialog atau hiwar. Kaidah yang banyak dipakai dalam Al-Quran, banyak sekali hiwar, banyak sekali dialog dalam Al-Quran, sehingga ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kitabul hiwar, Al-Quran itu kitab dialog. Tak terkira banyaknya kalimah qala yaqulu untuk menunjukkan bahwa dialog adalah pendekatan dan kaidah Qur'ani. Dan karena itulah sekali lagi Syekh Abdullah bin Bayyah mengatakan bahwa dialog, hiwar adalah kewajiban keagamaan dan sekaligus keperluan kemanusiaan.
Al-haywaru wajibun diniyun wa daruratun insaniyah. Bila kita memakai kaedah atau pendekatan dialog, itu berarti bahwa kita harus menerima orang lain. Bersedia untuk dialog, harus bersedia menerima orang lain. Kalau tak bersedia menerima orang lain, mana mungkin terjadi dialog. Dialognya bukan dengan bahasa lagi, kalau tak mau terima orang lain. Dan tidak cuma menerima orang lain, tapi orang lain yang berbeda. Qabulul akhar al-mukhtalif. Menerima orang lain yang berbeda. Baru terjadi dialog dengan baik. Apakah ini mungkin? Bagaimana tidak mungkin, karena kita memang menghormati kepelbagaian dan senang dengan kepelbagaian. Tetapi apabila kita melakukan dialog, Al-Quran banyak mengingatkan agar ia dilakukan. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Kalimah billati hiya ahsan ada beberapa kali diulang dalam Al-Quran dalam berbagai konteks, yang artinya ialah dengan cara yang terbaik. Dialog dengan ahlul kitab harus dengan yang terbaik. Dan dialog secara umumnya harus dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ilfa' billati hiya ahsan. Maksudnya allati hiya ahsan itu berulang beberapa kali. Ya. Ayat idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang terbaik. Nanti tiba-tiba mereka yang bermusuhan dengan kamu akan menjadi sahabat yang setia. Memberikan reaksi yang terbaik, membalas dengan yang terbaik, boleh merubah, boleh convert musuh jadi kawan. Begitu kata Al-Quran yang kita harus imani dengan sepenuhnya. Tetapi para ulama mengatakan ini bukan sekedar perintah, tapi juga menyatakan satu undang-undang, qanunul akhlak, satu undang-undang akhlaki, bahwa semua atau setiap perbuatan kebajikan, perbuatan yang baik akan membawa kebaikan. Ya. Demikianlah undang-undang akhlaki, ketentuan Tuhan. Kebaikan akan membawa kebaikan. Siapa menabur bakti, dia akan menuai budi. Siapa menanam kasih, dia akan memetik sayang. Dalam melayani orang lain, melayani orang bukan Islam, ada dua hal yang disebut oleh Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, yaitu antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik kepada mereka dan melaksanakan keadilan kepada mereka. Dua, keadilan dan kebaikan. Para ulama mengatakan bahwa dalam melayani orang-orang bukan Islam, minimum keadilan. Keadilan adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan. Minimum keadilan. Tapi selebihnya, itu yang namanya berbuat baik. Lebih dari keadilan. Kalau lebih dari keadilan, itu albir, itu berbuat baik.
Begitu caranya kita diajar oleh Al-Quran melayani orang lain. Al-akhir, al-mukhtalif, orang lain yang berbeda itu. Dan satu lagi prinsip yang harus sentiasa dijunjung ialah prinsip kemuliaan insan, karamah insaniyah, yang menghormati manusia terlepas dari budaya, agama atau kaumnya. Hadirin sekalian, seterusnya prinsip asas Islam dalam hubungannya dengan pihak lain adalah damai. Salam. Itu prinsip asas. Boleh perang, tapi itu kekecualian dari prinsip asas, yaitu salam, sejahtera, damai. Perang adalah suatu kekecualian atas sebab-sebab tertentu. Ajaran Islam jelas syarat dengan semangat damai. Dan karena itu nilai damai seharusnya membentuk watak dan budaya umat Islam. Kata salam ada di mana-mana. Kata salam adalah seakar dengan nama Al-Islam itu sendiri. Salam adalah nama Tuhan. Salam adalah nama surga. Salam adalah kehidupan yang didambakan oleh setiap orang Islam. Salam adalah ucapan hormat yang sekaligus doa umat Islam untuk orang lain. Salam adalah kata penutup sembahyang yang diucapkan dan ditebarkan ke kanan dan ke kiri. Dan salam ada di mana-mana. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam. Kalau dah salam, salam, salam di mana-mana, masih tak mau damai lagi, itu saya tidak mengerti. Saleh. Tapi orang Melayu kadang-kadang menggunakan kata salam untuk berkelahi. Ya, dicari musuhnya itu tak jumpa. Dia jumpa anaknya, dia lempang anaknya itu, kain saleh ke pokmu. Saleh. Orang Melayu menyerap nilai salam ke dalam budayanya setelah mengadaptasi kata salamah menjadi selamat. Bahasa Melayu adalah bahasa yang banyak sekali memakai kata selamat dalam berbagai konteks. Selamat datang, selamat jalan, selamat pagi, selamat malam, selamat maju jaya, selamat pengantin baru, kenduri doa selamat, selamat panjang umur, dan telah selamat dikebumikan. Semuanya selamat. Bandingkan dengan bahasa lain, dengan bahasa Inggris umpamanya. Ya. Hatta kalau tak selamat pun, Melayu tetap mengatakannya selamat. Ya. Tetap mengatakan selamat. Tak tahu, lidah Melayu tak macam tak boleh sebut kata yang tidak selamat itu. Ya. Katakanlah dalam pilihan raya, kita dah nasihatkan dia, jangan lawan. Ya, jangan lawan. Dia lawan juga. Lepas itu kita tanya, bila dah habis pilihan raya kita tanya, ah macam mana? Selamat. Dah jelas tak selamat kan? Tapi dia sebut selamat juga. Begitu ya, kata selamat itu menyerap ke dalam jiwa orang Melayu. Ya, di samping itu banyak pula kata terbitan dari akar kata salima yang dipakai sebagai nama orang Melayu. Ya, salim, salimah, salmah, salmiah, selamat dan selamat.
semuanya membawa damai, membawa arti damai. Mungkin banyak lagi fenomena budaya seperti itu dalam kehidupan Melayu, termasuk amalan berjabat tangan yang disebut dengan kata bersalaman. Bersalaman dalam bahasa Inggris apa ya? Shake hand. Shaking gitu aja, tidak ada selamatnya. Tapi kalau bersalaman itu kan membawa makna saling menyejahterakan, saling memberikan damai. Ini budaya. Ini saudara sekalian, ini sisa-sisa ilmu yang saya pelajari dan saya ajar sewaktu di Jabatan Pusuratan Melayu dulu. Demikianlah kentalnya semangat damai dalam jiwa manusia Melayu. Saya tidak mengerti mengapa sampai ada daun yang namanya daun salam. Bunyinya itu macam bukan bunyi Melayu lah. Daun salam. Kalau daun kunyit, daun putat, itu ada bunyi Melayu. Tapi kenapa daun salam? Nah, itu saya tidak dapat jawab. Rasanya cukup alasan untuk mengatakan bahwa kita adalah umat yang paling berpotensi menjadi penyebar budaya damai. Memang umat Islam adalah umat pengemban misi damai ke seluruh jagat raya sesuai dengan ciri khas agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Menyebar rahmat kepada seluruh warga alam berarti menyejahterakan makhluk seisi alam, manusia, flora dan faunanya. Kegagalan menyelamat dan menyejahterakan manusia, hewan dan tetumbuhan berarti kegagalan melaksanakan amanah penyebaran rahmah dan salam. Ada orang merasa berdosa karena gagal menyejahterakan hewan, tumbuhan, langit, bumi dan sebagainya. Rasa berdosa karena gagal melaksanakan amanah penyejahteraan inilah yang terungkap dalam puisi Kiai Budayawan Mustafa Bisri, Selamat Idul Fitri. Kiai Budayawan dari Indonesia, namanya Mustafa Bisri. Dalam puisinya, Selamat Idul Fitri, beliau minta maaf. Minta maaf biasanya kepada kawan-kawan, kepada jiran-jiran. Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri, agamawan ini meminta maaf kepada semua. Langit dan bumi dan laut. Selamat Idul Fitri bumi, maafkanlah kami. Selama ini tidak semena-mena kami memperkosamu. Selamat Idul Fitri langit, maafkanlah kami, selama ini tidak henti-hentinya kami mengelabuikanmu. Selamat Idul Fitri mentari, maafkanlah kami, selama ini tidak bosan-bosan kami mengaburkanmu. Selamat Idul Fitri laut, maafkanlah kami, selama ini tidak segan-segan kami mengeruhkanmu. Selamat Idul Fitri burung-burung, maafkanlah kami, selama ini tidak putus-putus kami memberangusmu. Selamat Idul Fitri tetumbuhan, maafkanlah kami, selama ini tidak puas-puas kami menebasmu. Maaf kepada alam, kemudian akhir sekali baru kepada manusia. Selamat Idul Fitri para pemimpin, maafkanlah kami, selama ini tidak habis-habis kami membiarkanmu. Minta maaf kepada pemimpin-pemimpin karena
selama ini kita membiarkan mereka berbuat semaunya. Itu salah tuh. Hari terbuka tuh harus minta maaf gitu. Selama Idul Fitri rakyat, maafkanlah kami selama ini tidak sudah kami mempergunakanmu. Selamat Idul Fitri. Jadi membudayanya amalan meminta maaf dalam kalangan umat Melayu, terutama pada hari raya, menunjukkan bahwa kita adalah umat yang sangat mementingkan damai. Bagi Melayu, hari raya adalah hari kemaafan dan perdamaian. Dan setahu saya, hanya Melayu yang bersungguh-sungguh minta maaf pada hari raya ini. Setahu saya, Arab tak minta maaf hari raya. Hanya Melayu yang minta maaf. Apalagi Jawa. Panjang minta maafnya. Ya, kelepatan belum mau kali sampai mengkara kantor itu. Oh, panjang sekali, senapas tak habis. Ya. Jadi kasihan pada seorang teman yang kawin dengan keluarga Jawa. Setiap hari raya dia jadi malu sebab semua orang minta maaf panjang-panjang, hanya dia saja yang pendek. Malu dia. Tapi yang menjadikan puisi Mustafa Bisri di atas istimewa ialah message damainya yang inklusif dalam pengertian merentas alam, alam insan, alam hewan, alam tetumbuhan, alam bumi dan lautan. Saudara sekalian, hidup bersama dalam kepelbagaian yang menjadi inti perbahasan fiqh ta'ayush, fikih hidup bersama, sebenarnya sangat terkait dengan satu fikih lain yang dinamakan fiqhul muwatanah atau fikih kewarganegaraan. Membina kerukunan hidup dalam kepelbagaian tidak hanya dengan nilai-nilai moral asas seperti ya, jujur, ikhlas, ya, dan seterusnya. Bagi saya itu nilai-nilai moral asas. Tetapi perlu didukung oleh nilai-nilai yang dinamakan nilai-nilai kewarganegaraan. Satu komponen nilai lain kita namakan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti nilai mengakui dan menghormati perbezaan, persamaan hak dan tanggung jawab, persamaan di hadapan undang-undang, dan lain-lainnya. Nilai-nilai kewarganegaraan ini mengatasi kaum dan golongan, tetapi tidak meleburnya. Dalam arti nilai-nilai kewarganegaraan tetap menghormati jati diri setiap kaum, setiap golongan, dan setiap kaum dijamin haknya untuk kekal dengan jati diri masing-masing. Dengan demikian masyarakat tetap majemuk dan pelbagai, tetapi terpadu dalam bingkai kesatuan. Ya, yang menjadi bingkai kesatuan itu ialah seperti perlembagaan negara, rukun negara, bahasa kebangsaan, falsafah pendidikan negara, ya, atau lagu negaraku yang tadi kita nyanyikan. Itu adalah bingkai yang menyatukan masyarakat yang pelbagai itu. Dan inilah rujukan bila kita bertikai. Perlembagaan negara misalnya, itu rujukan. Kalau kelompok-kelompok ini bertikai, dia ada kesatuan rujukan. Inilah yang kita namakan kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Dalam konteks politik Islam, kewarganegaraan, muwatanah, pada hakikatnya bukanlah suatu yang baru. Ia adalah suatu yang
mengakar pada pelembagaan Madinah. Ya, pelembagaan tersebut mengatur kerukunan hidup dalam kebinekaan masyarakat majmuk, Muslim, Yahudi, Kristian, dan musyrikin, yang bersama menempati watan bumi Madinah. Jadi kebebasan beragama yang menjadi prinsip dasar ajaran Islam terlaksana sepenuhnya. Dan ini secara konsekuensial membawa kepada kewujudan masyarakat pelbagai agama. Tetapi perbezaan dan kepelbagaian, termasuk kepelbagaian agama, tidak menghalang pembentukan kesatuan umat atau ummatun wahidah. Jadi menghormati, prinsipnya menghormati agama-agama lain, termasuk penganutnya dan rumah-rumah ibadatnya. Rumah ibadat tak boleh, rumah ibadat siapapun tak boleh diceroboh. Dan itu dipertegas lagi dalam surah Al-Hajj ayat 40. Hadirin sekalian, umat pelbagai kaum dan agama di Madinah telah disatukan atas prinsip keadilan dan persamaan, bukan atas dasar majority atau minority. Isu siapa majority, siapa minority tidak berbangkit, karena mereka disatukan dengan prinsip, bukan dengan angka. Dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dari semangat pelembagaan Madinah yang sedemikian itulah terumusnya prinsip persamaan. Mereka mendapat apa yang kita dapat dan mereka menanggung apa yang kita tanggung. Lahum malana wa alaihim ma alaina. Roh perlembagaan Madinah harus dilestarikan dalam menangani masalah masyarakat majemuk hari ini. Saya percaya begitu, dan saya committed kepada prinsip, cita-cita dan aspirasi ini. Dulu sewaktu saya di Istiq Bangsaan, saya punya teman seorang dari Fakulti Pengajian Islam yang selalu pikirannya itu jauh ke depan gitu. Dia mengatakan perlembagaan Madinah sudah tidak relevan lagi. Kita sudah menghadapi masalah lain sekarang ini, sama sekali lain, dan perlembagaan Madinah itu adalah suatu yang sudah jadi sejarah. Tapi teman itu sudah keluar dari UKM, malah sudah keluar dari dunia ini. Jadi mudah-mudahan dia mendapat pengampunan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perlembagaan Madinah adalah sebuah model perlembagaan yang realistik, menerima realiti kemajmuan seadanya. Dan karena itu ia wajar dijadikan acuan pembinaan masyarakat Malaysia dan bangsa Malaysia yang bersatu dalam kepelbagaian. Merajut damai dalam kepelbagaian memang memerlukan tahap toleransi yang tinggi. Untuk itu istilah-istilah tertentu dalam sejarah politik Islam yang kini sudah tidak relevan dan tidak dapat diterima. Seperti istilah kafir harbi, kafir zimmi, seharusnya digantikan dengan istilah lain yang dapat diterima dan lebih menepati realiti hari ini. Saya timbulkan isu ini karena ada kemungkinan orang masih belum keluar dari kitab harbi zimmi ini. Saya sudah mengatakannya begitu 23 tahun yang lalu. Ini artikel yang saya tulis, Pembinaan Bangsa Malaysia,
antara wawasan nasional dan aspirasi Islam. Dibentang dalam Kongres Cendekiawan Melayu keempat pada 28 hingga 29 Julai 1995 di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. 23 tahun yang lalu. Tapi kebelakangan ini masih ada lagi. Mufti yang pakai Zimi Harbi lagi. Wah, ini ketinggalannya lama sekali. Kalau cuma ketinggalan 20 hari, tak apa-apa. Ini ketinggalan sampai lebih 20 tahun. Ya. Selain, jadi kalau bukan Harbi, bukan Zimi, lalu apa? Alternatifnya ialah al-muwatinun, warga negara. Atau ar-ra'iyah, rakyat. Itu lebih dapat diterima oleh semua orang, termasuk yang bukan Islam. Ya, boleh terima warga negara, boleh terima rakyat. Dan istilah-istilah ini pernah digunakan. Suatu dulu ar-ra'iyah itu digunakan untuk muslim dan muslim dan bukan muslim. Ya. Dari segi realitinya pun Zimi Harbi sebenarnya memang sudah lama tidak ada. Selewat-lewatnya pada pertengahan abad 19 pada zaman Turki Utsmani lagi, status Zimi sudah tidak wujud lagi. Jadi politik sudah berubah. Kita seharusnya bersikap realistik bahwa realiti politik telah berubah. Kita tidak lagi hidup pada era empire Islam. Sekarang adalah zaman daulah wataniyah atau negara nasional. Perubahan realiti, perubahan wakil, menuntut penyesuaian fikih politik warisan abad-abad silam. Dalam pembinaan fikih, wakil adalah salah satu unsur penting di samping nas dan fakihnya. Jadi fikih itu terbentuk hasil dialog tiga penjuru, yaitu nas, reality atau wakil, dan fakih. Si fakih, si alim, si ulama. Jadi dialog tiga penjuru ini yang melahirkan fikih. Karena itu reality Malaysia kontemporari harus diperhitungkan secara saksama dalam usaha membina fiqhut ta'ayush atau fikih hidup bersama dan fiqhul muwatanah atau fikih kewarganegaraan. Jadi fikih ini harus realistik dan berorientasi kemalaysiaan. Fikih yang tumbuh dalam realiti kemalaysiaan itu harus mampu menjawab persoalan-persoalan tentang hubungan muslim dengan bukan muslim dan sekaligus mendorong ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang beracuan Perlembagaan Madinah berasaskan formula kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Jadi fikih ini harus dapat menjawab persoalan-persoalan real dalam hubungan interaksi antara muslim dan bukan muslim di Malaysia. Misalnya budaya hari terbuka, itu batasannya di mana? Ada batasannya ke tidak? Meraikan hari raya dari agama lain, dari budaya lain, ada batasnya ke tidak? Kalau ada batasnya sampai di mana? Ya. Kalau stakat lemang dan ketupatnya, barangkali tak ada masalah. Tapi kalau terlajak lebih dari itu, sampai kepada apa yang disebut oleh apa yang berlaku di Indonesia zaman Hamka menjadi ketua majelis ulama, yang disebutnya sebagai Natalan bersama, yang diharamkan oleh Hamka, yang kemudian ditekan oleh pemerintah agar Hamka mencabut
atau menarik balik. Kalau di sini menarik balik, kalau di Indonesia cabut. Dia ditekan supaya mencabut fatwanya itu. Fatwa yang mengharamkan Natalan bersama, hanya hari Natal bersama. Tapi Hamka tidak mencabut fatwanya. Fatwa mana bisa dicabut gitunya? Fatwa tidak bisa dicabut. Biar saya saja yang cabut gitu. Lalu dia meletakkan jawatannya sebagai ketua majelis ulama. Jadi ada sempadannya. Tapi di mana sempadannya itu? Ini harus dijawab oleh fiqih ta'ayush ini. Begitu juga pertukaran hadiah antara muslim dengan muslim sempena hari-hari kebesaran tertentu. Ya. Jadi kalau orang Islam terima hadiah, tiap kali terima hadiah, lalu dia timbul keinginan nak balaslah hadiah orang tiap-tiap kali dia yang bagi hadiah. Jadi dia pun nak bagi. Apa itu juga di mana sempadannya, di mana batasnya? Begitu juga salam. Beberapa kali kami mengalami satu suasana apabila Tian Chua waktu itu wakil rakyat Batu dimasuk ke satu majelis yang ada orang Islam, dia bagi salam. Assalamualaikum. Salam dia lebih baik daripada salam orang Melayu. Orang Melayu salamnya assalamualaikum. Tapi salam Tian Chua betul, assalamualaikum. Saya perhatikan orang-orang Islam ragu-ragu. Nak jawab tak jawab, kalau jawab macam mana jawabannya? Jadi hal seperti itu belum selesai, harus ada penyelesaian. Bagaimana? Jadi seterusnya, fikih politik yang realistik juga harus dapat menerima hakikat perlunya perkongsian kuasa muslim dan bukan muslim demi maslahah hidup bersama. Ini suatu yang harus diterima karena maslahah. Mana mungkin wujud keharmonian hidup bersama tanpa perkongsian kuasa? Belum lama saya bersahabat dengan seorang mufti yang menyesal sekali karena inisiatifnya untuk mewujudkan satu kerajaan Melayu di peringkat satu di peringkat negeri tak berjaya. Tak habis-habis dia merungut. Artinya dia masih mengimpikan sebuah kerajaan Melayu 100% gitu. Jadi artinya kalau dia terima pun perkongsian kuasa, dia terima dengan kurang ikhlas lah gitu. Tapi di Malaysia, apakah kita ada pilihan selain menerima perkongsian kuasa? Yang hakikatnya dalam fatwa ulama silam atau dalam realiti sejarahnya, ini telah berlaku. Misalnya di zaman Al-Ma'mun. Disebut pada zaman Ma'mun, tahap toleransinya luar biasa sekali sehingga jawatan Perdana Menterinya disandang oleh seorang Katolik yaitu Fadl Ibni Marwan. هذه الفترة امتازت بالتسامح حتى أن رئيس وزراء المأمون كان كاثوليكيا محتفظا بديانته وهو فضل ابن مروان. Ini sekedar catatan. Saya tidak menganjurkan ini dilakukan di Malaysia. Mungkin ini tak ada bahayanya dilakukan pada zaman Makmun yang kuat itu. Tapi saya tidak fikir di Malaysia ini dapat dilakukan dan sesuai dengan maslahah.
Jadi fikih politik yang berteraskan prinsip keadilan tidak harus sekadar memberikan justifikasi syarak kepada segala amalan politik yang berlaku. Sebaliknya harus melakukan koreksi terhadap segala penyimpangan dari prinsip keadilan. Segalanya harus dinilai dari sudut pandang keadilan. Demikianlah seharusnya fikih politik menilai persempadanan gerrymandering dan malapportionment misalnya. Harus dinilai dari segi keadilan, bukan dari segi siapa untung siapa rugi. Ya. Ada orang Melayu dan ada setengah-setengah ustaz juga sokong gerrymandering ini karena Melayu untung. Saya susah nak terima alasan kita terima karena Melayu untung, walaupun tidak adil. Bagi saya, keadilan adalah prinsip yang tak dapat dikompromikan. Ya, dan seterusnya ialah masalah pendidikan. Saya barangkali ini yang menjadikan pidato petang ini jadi karena isu ini. Ya, dalam kunjungannya ke kediaman saya, Menteri Pendidikan, ya, bersembang panjang. Lalu saya sebut satu isu tentang pendidikan Islam dan masyarakat majmuk. Saya mengatakan pendidikan Islam di Malaysia harus merupakan pendidikan Islam dalam masyarakat majmuk. Jadi artinya kemajmuan itu diambil kira dalam silibus, dalam kurikulum dan sebagainya. Yang kita tak boleh mengabaikan realiti kemajmuan. Lalu saya buat contoh seorang kanak-kanak Islam masuk kindergarten, taman kanak-kanak, masuk taski, ini abimbunya, atau masuk pasti, pasuhnya, right? Lepas itu masuk tahfiz, lepas itu sambung ke Madinah. Sepanjang perjalanan pendidikan dia tak pernah jumpa non muslim, dan bila balik ke Malaysia nak berinteraksi dengan bukan Islam, terasa kaku dia. Yalah, setakat ke kedai runcit acong beli bawang bolehlah, tapi nak lebih dari itu dia kaku. Bila saya mengatakan begitu, Saudarawan Saiful dengan cepat mencelah Datuk. Hal yang sama berlaku di sekolah Cina. Katanya begitu, di sekolah Cina berlaku ini juga. Sepanjang perjalanan kependidikannya tak jumpa Muslim, tak jumpa Melayu. Karena itu sesuatu harus dilakukan untuk ya memperbaiki keadaan ini, supaya ada interaksi Muslim dan Muslim dalam sistem pendidikan kita di peringkat mana. Dan akhir sekali, seperti biasa di mana-mana saya berbicara tentang isu ini, saya selalu meminta pengorbanan, meminta jiwa besar orang Melayu supaya mengorbankan beberapa kata-kata pusaka, istilah-istilah yang menyinggung perasaan kaum lain. Misalnya ada ungkapan tradisional, kalau jumpa keling dengan ular, bunuh keling dulu. Dan itu masih dipakai. Dan rupa-rupanya kata-kata seperti itu meluas sampai di Sumatera. Sewaktu saya di UKM, di Jabatan Seran Melayu, dalam satu seminar, seorang
pembentang dari Sumatera, Pak Amin Siregar namanya, dia mengatakan ini ada di Sumatera. Keling, kalau jumpa keling dengan ular, bunuh keling dulu. Itu di Sumatera juga ada. Lalu peserta bertanya, kalau begitu Pak, kira-kira bila, sejak bila, ya, Melayu punya pandangan seperti itu, punya kata-kata seperti itu. Saya tahu pasti dia tak boleh jawab soalan itu. Tapi dia jawab juga. Ya kalau soalnya sejak bila Melayu punya kata-kata kalau jumpa keleng dengan ular bunuh keleng dulu. Ya sejak Melayu kenal keleng. Kita korbankan ini. Kita masih banyak lagi kata-kata yang sakti dan berhikmah dalam khazanah kekayaan kita. Takkan miskin kita kalau kita buang satu ini. Demikian juga saya mohon kesediaan ahli-ahli fikih supaya menggantikan istilah Cina buta dengan istilah lain. Ya. Tapi mujurnya tak banyak Cina tahu. Saya pernah tanya Dr. Ong Kiang Ming tentang Cina buta. Ya Muhammad, tahu tak ada kata-kata seperti ini? Dia kata dia tak tahu. Cina singkek dia tahu, dia kata. Tapi Cina buta dia tak tahu. Mujur, saya fikir. Tak banyak Cina tahu tentang istilah Cina buta. Saya semak-semak dalam istilah Arab bukan Cina buta istilahnya. Tak ada sin a'ma, mana ada dalam kitab fikih. Melayu pula yang jadi yang kreatif, terlebih kreatif mencipta istilah Cina buta. Kalau memang dia buta, carilah makhluk lain. Jangan Cina. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Prof dan Dr. Siri Fadil atas penjelasan yang begitu menarik mengenai fiqh ta'ayush ataupun kita katakan fiqh kemasyarakatan berbilang kaum dan agama. Demikianlah tadi Datuk Umum yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Siri Fadil. Bagi meneruskan acara, dipersilakan yang berbahagia Tuan Sri Nat Chancellor untuk menyampaikan ceramah dan penghargaan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Siri Fadil. Dipersilakan.